YouTube. Balik lagi di channel Waton Posting. Kali ini aku ingin nyobain empempe yang fenomenal banget, guys. Ini adalah empempe Gebi. Nah, aku beli di cabang Harapan Indah, guys. Karena yang di cabang Kranji udah kehabisan kapal selamnya, guys. Ini dia tampilannya, guys. Ini ada kapal selamnya nih. Di dalamnya ada telurnya, kulit. Nah, ini kuahnya, kuas. Ini asam-asam seger nih, guys. Jangan lupa ebinya. Dan ini dia timunnya. Langsung saja kita buka. Kita racik ya, guys, ya. Jadi empempe Gebi itu ikan tenggirinya itu konon didatangkan langsung dari Palembang, guys. Karena empempe Gebi itu asli Palembang. Kita cobain ya, guys, ya. Kira-kira seperti apa nih? Tuh, guys, liatin, guys, dalamnya. Oh. Tuh. Kuning telur. Wangi sekali. Mantap. Baik-baik jadi ini cabangnya ada di mana-mana. Karena aku tinggal di daerah Bekasi, jadi tahu beberapa tempat. Ada di Rawapanjang, Kranji, terus Kota Harapan Indah. Itu yang terdekat dari tempatku. Good. Tapi kalau datang ke tempatnya, biasanya aku milih yang Kranji. Karena kalau Kranji itu lebih enak. Tempatnya juga luas. Jadinya banyak. Cuman, biasanya lauk ini. Karena kalau yang daerah Kranji, itu dekat dengan stasiun Kranji dan pusat perbelanjaan Naga Kranji. Orang yang pulang kerja biasanya pada mampir. Mantap. Enak banget. Ini kulitnya gitu, guys. Enak, tapi tetap yang selalu jadi primadona itu adalah kapal selamnya. Jadi kapal selamnya ini per bijinya itu 12.000, sedangkan kalau untuk kulitnya 8.000.
pas banget campuran ini, gurih, terus ikan tenggirinya juga pas. Ini dibuat dari tepung sagu loh. Ebi-nya benar-benar menambah sensasi. Kenyal-kenyal. Mantap. Buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini ya, biar cepat berkembang. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Cekibot!